Tim yang menunggu Death Slinger di buff. Sudah cukup di Mori tadi kan, Sun. Aku juga di Mori Buba, Serdi. Kamu tuh gak sendirian. Emang Buba itu ngeselin ya. Dan sekarang match-nya udah dimulai nih. Dan killernya Nurs. Dan map-nya Shelterwood ya. Kelihatannya kayak Shelterwood. Langsung jadi, 3 orang gini value dari PTS dimanfaatkan di sini. Objective first ya. Dan kayaknya iya deh map-nya Shelterwood. Oh, killernya Nurse. Nurse. Menurut saya ya, map ini bagus banget buat Nurse karena Nurse ini nih gak kewalahan nanti nyari survivor-nya. Dan map-nya ini kelihatan ini kecil. Oh, map yang lumayan ya buat Nurse ya. Slug dari tim Maxilodon. Sayang sekali miss. Ayo Slug, tunjukkan kemampuanmu. Nah, Mikaela ngebun duluan. Kayaknya mereka ini kelihatan ini ya, confident ya. Favornya ya, lawannya. Ya, bisa dilihat di mana mereka langsung mencoba generas kan tadi. First hit untuk Tuturu. Killernya siapa ini? Jiwoo. Killernya Jiwoo dari XD. Jiwoo ya, dari tim XD. Oh, gini pertama pop. Nah, satu poin untuk tim Maxilodon ya. Seperti biasa, Tuturu. Always down. First hook terus. Oh, 360 kan tadi? Untuk tunai ini diperbolehkan tunnel ya? Boleh, tunnel camping. Jadi kalau misalnya killernya mau tunnel lagi, boleh aja. Nice. Unwalknya nice ya, dari Raihan-nya kami. Aku suka ini gayanya ini. Oops. Ya, gagal ping. Tapi it's okay. Oh, nice double back-nya. Oke. Okay. Jenny ketika tadi mencoba double back ya. Tapi gagal. Tapi kelihatannya ini semua timnya ini lagi generator. Benar-benar memanfaatkan value dari PTS. Emang dua ini nguntungin banget ya. Makanya sayang aja kalau dua mati duluan. Bang jago. Eka overmatch aja gak usah TPD. Coba. Langsung. Aku nggak tahu apa yang dilakuin Tuturu tadi, tapi. Sepertinya mencoba ya, mencari pertolongan ya, mau mencari yang bisa menge-heal kayaknya ya. Mungkin atau susah karabut. Cari tempat ini. Tuturu sudah hook kedua. Iya, apakah killernya akan proxy kill? Dipa, mana nih suaranya, Dipa? Halo. Udah balik ya, komentar ya, kenapa? Sepertinya Tuturu ini selalu ketemu sama kita. Kenapa Tuturu selalu diincar terus? Apakah memang teori dua ini selalu diincar memang sama kita dari tadi? Sudah pasti. Kayaknya Tuturu ini dijaga ini ya, dijaga. Karena duet ini dia proc-nya bagus buat Genras. Wah, nice banget. Miss. Apakah dua diincer lagi? Ah, tentu. Tinggal satu atau lagi. Aris dia tadi memanfaatkan endurance. Baiknya Jiwoo ini harus cepat-cepat menjatuhin Tuturu ya, atau enggak dia kena Genras. Oh.
Tendang dulu. Nyari dia. Kita ketakutan. Apakah dikejar? Sepertinya miss kah? Ah, ikannya gagal nyusup. Masih mengejar di sini ya, cukup licin ya. Aku aja gak bisa, gak seperti itu. Oh, jatuh juga si Eka. Oke, ini hook kedua buat Eka ya. Yang total hook ya 4 untuk dia. Push. Sepertinya Slug akan menolong temannya ini. Apa kabar dulu? Berbantu sneaky dulu. Masih 4 orang ya, belum ada yang mati. Dua orang dead hook. Mike dan Mikaela. Wah, nice. Kena juga oh, ya. Oh, di survivor mencoba untuk commit. Ah, sepertinya generator terakhir bakal selesai nih. Dan selesai. Kayaknya bisa nih mereka menolongin temennya ini. Apakah akan ada save, final save? Atau mungkin survival? Mereka mau secure kill, secure point gitu? Waduh, Raymond Walk. Waduh, emang Raihan ini keren banget. Okay, balik ya. Di sini killernya pun ingin menjaga mangsanya ya, nggak mau oh mangsaku yang terakhir nggak boleh lepas. Orang sudah standby ini. Kebetulan sih ini Slug ya yang dihook ya, gimana dia terkenal. Tapi menurut aku ya, menurut aku ini pasti ada satu player ya yang jadi tumbal, kelihatan. Soalnya dua orang dead hook. Struggle. Ini masih dijaga. Ini struggle point tidak dihitung ya. Oh, struggle point nggak dihitung? Tidak, hanya hook saja. Oh, kira ya. Oh, kayaknya nyerah deh sih so. Nyerah nih. Kayaknya mereka mending tiga orang aja. Ah iya. Kalau aku jadi Slug sih udah keluar. Dan akhirnya Slug jadi tumbal ya. Udah keluar, tinggalkan aku, keluar. Waduh, ayo, Rehan. Nah, GG untuk dua tim dari XT sama Mexilodon. Good game. Dan tadi nanti akan melihat di tim Mexilodon yang jadi killer. Iya, apakah mereka akan balas dendam? Oke, dari perk aman. No penalty. Menurut kalian nanti dari tim Mexilodon siapa nih killernya? Ayo, pasti ada yang tahu deh. Survivor-nya sedih super. Iya, enggak punya teman curhat ya, akhirnya sama, dari teman gitu. Enggak jauh beda sama gameplay-nya sih sebenarnya. Oke, okay, mulai dan killernya sudah pasti deplan dan mapnya Coal Tower. Sangat support sekali sepertinya. Support banget ya. Apakah tim dari XT bisa mengalahkan Slug dari tim Mexilodon? Nah, banyak yang mengganggu di depan server gimana? Itu sudah ada di role-nya ya. Emang Bubba ini suka nyiksa para korbannya ini.
kan ada di story juga kan Bubble ini menggantung korbannya ya. Terus di diemnya gak dilihatin. Black ini udah combo perk yang lumayan ya. Wah. Apa itu? Perk apa itu? Aduh, ada yang ada. Aku kurang lihat sih. Aku gak hafal namanya tapi dari gambarnya. Iya. Iya, itu Undying dan Brute Favor ya. Itu sangat mudah sebenarnya. Ya, Mika ketahuan duluan dan jatuh duluan. Kemudian salah satu dua generator sekaligus. Kalau misalnya nyari Undying tahu-taunya apa sih? Mau nyari Blood Favor, tahu-taunya Undying. Coba dia bisa ngeliat orang itu ya. Kalau misalnya di jarak iya. Lagi totemnya itu. Kalau Undying bisa ngeliat aura survivor di sekitar totem. Kira-kira jaraknya 2 meter deh. Itu bagus itu. Jadi kalau misalnya Undying itu cocoknya kalau dibawa perk lain. Ya macam ruin atau hunted ground. Itu hunted ground tuh bisa 2 kali loh kalau bawa Undying. Bisa ngeliat kita di sini. Mana ini triknya dari Black? Semua orang pakai 3 perk sesuai karakternya dipakai masing-masing. Menurut aku emang perknya Black ini bagus sih. Menurut aku yang paling gampang adap, paling gampang adap healer tuh ya Black. Soalnya dia bagus ini. Dari Undying-nya sama perksnya itu yang hex satunya lagi namanya Blood Favor ya. Itu buat nutup. Blood Favor ya. Buat nutup benar penutup palet. Nah. T-back saja. Toxic ya. Di sini ini boleh ya diperbolehkan toxic ya kawan-kawan. Killer juga boleh toxic. Biar enggak tegang-tegang banget. Dapat kah? Oh, dapat. Jeratan kedua selesai. Waduh, langsung dijatohin. Gua tuh 3 salam sapa setiga. Tiga. Setia aja maksudnya camping ya. Ini tadi baru saja hook ketiga. Nah itu tadi salah satu buat menghindari Black ya, loopingan di tempat yang kecil. Next 360 dari Alf. Wow. Oh, kelihatannya ini Adamnya udah dapat ya deliverannya. Aduh. Jadi cukup pede nih untuk loopingnya. Ada apa ini Siki? Oh, wah, dikit lagi loh. Mana ini? Wow. Cepet ya. Ini dari Ark namanya ya? Ya. Bagus juga ya mainnya ya dia. Sampainya. Aduh, dead zone. Woods. Lululul. Ada apa ini? Tuh, cukup seru ya tadi ya. Seru sendiri. Karena kita dipaksa looping di dead zone, jadi mau gak mau memanfaatkan apa yang ada. Termasuk pohon. Widih. Apakah akan langsung dipakai? Widih. Dan generator menyala, sudah 4. Dan tinggal satu generator lagi. Mana nih?
lari ke atas nih. Sisa satu chain. Nah ya, mereka ini mainnya gak jatuhin palet. Ah, tidak kena. Satu. Wah, ada yang mau selesai nih. Apakah Slug bisa menghentikannya? Oh iya, ada perknya juga ya, perk terakhir Black namanya Dragon Grip. Jadi striker kalau ada yang mega generator yang tendang itu bakal kena expose selama 100 detik ya. Iya. Jadi mereka ini mending generator yang lain aja daripada kena expose. Dan kebetulan hook sama generator progresnya deket ya? Iya, mereka nggak berani pegang tuh karena kena Dragon Grip. Tapi mereka kayaknya nggak masalah sih. Pressure dari killer. Dari Slug juga ini bagus juga pressure-nya. Wah. Gunnya kembali dinyalakan. Itu killernya kenapa? Itu bug spectator itu. Ngebug ya? Oh, tiba-tiba dia di belakang. Itu bug spectator. Ngebug? Mencoba sembunyi di belakang kotak ya. Gagal tapinya ya. Oke, generator trial udah menyala. Dan hook ke 7. Kayaknya mereka kan langsung escape deh. Kayaknya mereka gak mau nolong. Iya, ditumbalin si Ark. Coba kita lihat dari sisi killernya kalau bisa. Oh iya, proxy dia. Dan memutuskan untuk keluar semua. GG untuk dua tim. Hasil poin nih. Kita lihat dulu perknya. Masuk lawan OG. Kita tunggu scoringnya ya. Siapa nih yang juara?